Hai semuanya, berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan bahas trik sulap lagi. Dan langsung saja, tanpa basa-basi, berikut 5 rahasia trik sulap yang biasa kamu lihat di TV versi YouTube pulang. Yang pertama, mengubah tisu menjadi uang. Trik pertama, mungkin kalian sudah sering melihatnya. Trik ini kalian harus siapin tisu, korek api, dan uang. Langkah yang pertama, lipat uang menjadi seperti di video. Terus taruh di dalam tengah-tengah telapak tangan, jangan sampai jatuh. Terus berpura-pura lah layaknya pesulap profesional dan bakar tisu. Lalu secara bersamaan ambil uang yang ada di telapak tangan kalian sob. Dan alhasil mereka mengira kalau tisu tersebut berubah menjadi uang. Yang kedua, trik menghilangkan botol dengan kain. Di dalam trik ini kalian hanya perlu gelas misalkan ya, dan kertas seperti kertas tisu toilet yang bisa membentuk dan tidak mudah sobek. Pertama-tama tutup gelas dengan kertas tisu, berpura-puralah mengetok meja ke semua sisi. Dan ketika ke arah sisi kita, buang gelas ke pangkuan kita sob. Dan langsung saja kalian pukul tisu tersebut, dan mereka mengira kalau gelas tersebut sudah hilang. Yang ketiga, trik menghilangkan korek api. Trik ini sangatlah mudah sob. Yang kalian butuhin cuma korek api dan selotip. Pertama-tama, kalian tempelkan korek api ke jempol kalian dengan selotip seperti di video. Cara melakukan trik ini sangatlah mudah. Kalian tinggal simak saja di video ya sob. Yang keempat, trik membuat uang terbang. Pasti kalian terkecoh kalau melihat trik ini. Trik ini hanya perlu uang kertas dan bola jahit aja sob. Tapi jangan lupa, bola jahit sesuaikan dengan warna baju kalian sob, biar gak kelihatan nantinya. Terus, kalian hanya perlu mengikat bola di tangan kalian sob. Simak aja di video. Terus gerakan tangan kalian selayaknya pesulap profesional. Yang kelima, trik menghilangkan kain ke dalam tangan. Trik ini tentu sudah sangat legenda ya buat kalian, dan pengen tahu rahasianya. Sebetulnya mudah banget melakukan trik ini sob. Rahasianya ada di jempol palsu. Kalian bisa beli jempol palsu di toko sulap. Cara melakukan trik ini sangatlah mudah sob. Pertama, kalian lepas jempol palsu dan genggam dalam posisi berdiri seperti di video. Terus masukkan kainnya secara perlahan, lalu pakai jempol palsu tersebut, dan trik pun berhasil. Teman-teman kalian pasti mengira kalau kain tersebut sudah hilang. Jika mau mengembalikannya, tinggal lepas jempol palsu, lalu tarik secara perlahan seperti di video. Mudah bukan? Dan itulah beberapa trik sulap yang biasa kamu lihat di TV. Dan setelah kalian melihat video ini, lebih baik mempraktekkan sob, karena trik ini sangatlah mudah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan tinggalkan like dan komentar. Kalau bisa share ke sosial media kalian. Matur suwun.